Ferry Farhati Ganis, lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 6 Agustus tahun 1971, adalah seorang perempuan inspiratif yang dikenal sebagai istri dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022, dan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sosoknya tak hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai aktivis pendidikan, pelestari budaya, dan pendamping suami yang setia. Ferry menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia UI dan melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Jakarta UNJ dengan fokus pada manajemen pendidikan. Ia memiliki latar belakang keluarga yang aktif di dunia pendidikan dan politik. Ayahnya, Ganis Harsono, pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta. Ferry memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan pelestarian budaya. Ia aktif di berbagai organisasi seperti Ikatan Guru Indonesia IGE dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda DKI Jakarta. Ferry mempelopori berbagai program edukasi dan pelatihan bagi guru dan siswa, serta mendorong pengembangan dan promosi kerajinan tangan khas daerah. Ferry dikenal sebagai sosok yang inspiratif, sederhana, dan rendah hati. Ia selalu tampil anggun dan bersahaja dalam berbagai kesempatan. Ferry sering membagikan kegiatannya di media sosial, inspiratif bagi para pengikutnya. Ferry selalu setia mendampingi Anies Baswedan dalam perjalanan politiknya. Ia menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Anies dalam memimpin Jakarta dan membangun Indonesia. Ferry Farhati Ganis adalah sosok perempuan inspiratif yang memiliki banyak peran penting dalam berbagai bidang. Ia adalah aktivis pendidikan, pelestari budaya, dan pendamping suami yang setia. Ferry adalah sosok yang sederhana, rendah hati, dan selalu turun langsung membantu masyarakat. Ia menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta dan membangun Indonesia.